sembi 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 duk pi lalu beli ayam panggil banci eh malung eh mangai panggil 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 sampailah nak start motor nak keluar tu kalau kita tak bangkit lagi ayak ni dia buh dalam cawan bimbing ayak kowe hak sejuk ambil ayak kowe hak sejuk bukan ambil percik ni secawan tu ibu secawan tu ibu hampa bangkit pi main subuh kalau hampa tak mau pi hampa tak usah duk pi langsung lepas ni Allah. Kalau hampa tak mau pi subuh pagi ni, hampa tak usah nak pi langsung dah masjid lepas ni. Anak dengar-dengar terkejut-terkejut celepak-celepak bebek yang sembahyang pun pi terus. 10-10 orang ada di rumah, 10-10 orang pi. Ada 8 orang pi, 5 orang, 5 orang pi. Baik. Orang tanya dia. Ustaz. Hak ustaz duk buat sampai tara ni. Dengan anak-anak ni duk buat kasar sampai tara ni dalam bab lu ni. Ustaz tak risau ke esok anak-anak besar esok lari? Dia kata apa tuan-tuan? Hang kan? Aku nak tanya hang, dia kata. Aku nak tanya hang ni. Kalau rumah hang terbakar, hang nak panggil anak hang lagu mana? Panggil sungguh. Bakar. Takkan nak biar untung lah tu. Ni, hak aku pulung gerak ni pasal takut terbakar pergi neraka. Allah bahasa tu. Api dunia ni tekat rentung tentu yang hang mati-mati tu, hang nak bangkit pula esok tu. Hang kena pergi neraka kan masa tu habis. Dia bagi ayat tu ya tuan. Macam mana hang gerak anak hang bangkit yang dikatakan rumah terbakar, macam itulah kena gerak anak hang bangkit sembahyang, waktu sembahyang. Pasal apa? Hak api neraka tu lagi panas daripada api dunia.